Nah, kita ambil 5 bola ini secara cepat dan bersamaan. Tapi gak boleh nyentuh bola lainnya. Hup, cut, 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 hup. Wah, seru kali permainan. Aa mau coba Kak Dimas. Halo anak-anak. Hore, papa mama pulang. Ih, Aa, kayaknya mama baru pergi 1 jam aja deh. Aa kangen mama. Kangen es krim kali ya. Bagi Kak Dimas sama Bang Togar ya. Halo Mbak Gigi, Aa Raffi. Terima kasih es krimnya. Hei Togar, apa kabar? Udah lama gak kelihatan. Iya, sibuk. Ini kebetulan gerejaku dekat sini. Jadi diajakin Dimas main. Minggu depan abis pulang gereja mampir lagi ya. Siap Mbak Gigi. Silakan Togar, anggap aja rumah sendiri. Kita beberes belanjaan dulu ya. Oke, Arafi. Bang Togar, ngelamun apa? Es krimnya cair loh. Lihat kalian, aku ingat kampung halaman. Sudah 3 tahun aku tidak pulang. Siang sampai malam aku kerja. Pulang ke kos tinggal tidur. Melihat Mbak Gigi dan Aa Raffi, aku jadi rindu Among Inangku. Among Inang? Apaan sih Bang Togar? Among itu ayah, Inong itu ibu. Bukan cuma mereka yang kurindu, tapi saudaraku, tetangga kiri kananku, makanannya. Kurang cocok aku sama masakan sini. Aku juga rindu menari tortor. Aku rindu semuanya. Kak Dimas, kita ngapain yuk bantuin Bang Togar? Iya, kasihan dia. Rindu kampung halaman. Kerbaunya kenapa liatin Kak Dimas kayak gitu banget? Kak Dimas ada masalah apa sama mereka? Lo gak tahu, baru juga nyampe aku, aduh. Ayo berdiri Kak. Aduh gak bisa, masih lemas. Kerbau gak ganggu kita, kalau kita gak ganggu mereka. Lo, Aa tahu dari mana? Hah? Kayaknya sih begitu. Kak Dimas, ya datang, kabur. Dia siapa? Amang oi, siapa yang berani menabrakku? Dari tadi ku cari, baru muncul kau sekarang. Ikut aku, latihannya sudah mau dimulai, jangan kemana-mana lagi. Mau ada acara ya?
Iya, Roland tidak cerita. Ada keluarga mau nikahkan anaknya. Kita semua, Marsia dan Pari mempersiapkan acara pernikahan. Marsia, apa tadi? Marsia dan Pari, Kak Dimas. Ada ingat. Seperti apa ya? Gotong royong. Gotong royong. Horas tulang, nan tulang. Cantik sekali ulosnya. Bah, Horas buru. Ulos yang cantik untuk acara spesial. Hei Anggi, siapa mereka? Ini kawan Roland, nan boru. Aku disuruh menemani sampai lusa. Oh, dia namanya Anggi, ah. Kita kayaknya temannya si Roland. Aku tak pernah melihat mereka. Mereka dari Jakarta, Mang Boru. Kau ajak mereka jalan-jalan biar melihat keindahan alam bata. Tentu saja, Mang Boru. Anggi, jadi kamu manggil tulang, nan tulang, nan boru, amang boru, itu panggilan apa ya? Tulang itu paman, saudara laki-laki dari ibu. Nan tulang itu sebutan untuk istri dari tulang kita. Nan boru itu saudara perempuan ayah. Amang boru itu suami dari saudari ayah kita, atau suami nan boru. Ya aku gak mungkin hafal kalau disuruh ngulang. Anggi, kenapa semua warga mau membantu acara pernikahan? Warga mau membantu karena sebelumnya sudah dibantu. Nanti begitu seterusnya. Itulah Marsia da Pari, tradisi gotong royong orang Batak. Sesuai dengan sila ketiga Pancasila, mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air. Benar kan? Benar. Anggi, apa Marsia da Pari harus selalu acara pernikahan? Tidak harus. Dulu, warga membantu menanam sawah keluargaku. Anggi, kami juga membantu. Kalian pikir aku mengajak kalian untuk apa? Aku butuh bantuan kalian lah. Kau ingin ikut menari ya? Belum waktunya. Anggi, dua kawan kau perhatikan dulu saja. Kalian ke pinggir sana. Disuruh Inang Arta. Kalian bantu aku menjaga jagoan kecilku. Aku tak bisa konsen mengajar sambil asuh anak. Aa, ajak main, Gi. Kan sesama bocil. Aku kan anak kecil. Ini balita. Inang Arta, adik kecil ini namanya siapa? Togar Gultom. Aa, kita ada di masa kecilnya Bang Togar nih. Iya Kak Dimas, berarti Inang Arta itu ibu dari Bang Togar. Aduh, sakit. Ku balas kau besar nanti. Kalau Bang Togar udah besar, dia pasti lupa pernah ketemu kita. Tor. Anggi, siapa yang ajarin kamu nari tor? Ibu dan nenekku, mereka juga cerita sejarah tari tortor. Konon katanya tarian ini sudah ada sejak abad 13. Pada masa penjajah, tarian ini untuk menghibur para raja dan juga merupakan bentuk perlawanan kepada tentara Belanda. Raja gunakan bunyi dari tari tortor untuk kasih tanda ke rakyat. Contohnya, ketika ada bunyi yang ditabuh, artinya tentara Belanda datang. Kalau ada bunyi gondang, maka rakyat harus segera mengungsi. Tari tortor juga digunakan sebagai ritual keagamaan. Kemudian berkembang menjadi pertunjukan hiburan bagi masyarakat Batak. Lewat gerakannya, tari tortor digunakan sebagai media komunikasi dan juga penghormatan kepada Tuhan, orang tua, dan orang lain. Alat musik yang mengiring disebut gondang dan sarunai. Dari suara hentakan kaki penari di atas papan rumah Batak itulah kata tortor diambil. Penari tortor disebut panortor,
dan kegiatan menari tortor disebut manortor. Kostum yang digunakan panortor terbuat dari kain ulos. Saat menari tortor, masyarakat menyatakan harapannya dan doanya. Tarian tortor juga mengingatkan kita untuk saling dengar-dengaran, hati-hati dalam berkata, rajin mengerjakan, dan banyak filosofi kehidupan yang terkandung di dalamnya. Jadi, tari tortor sudah menjadi bagian penting dari budaya adat suku Batak. Makan yang banyak, biar kalian kuat menari seharian. Ini ombus-ombus, dibuat dari tepung beras, kelapa parut, dan gula merah. Ini arsik, ikan yang dimasak dengan bumbu kuning dan andaliman khas Batak. Wah, enak sekali. Banget. Habiskan, di belakang masih banyak. Tugar, mainanmu, rapikan ya nak. Iya, Among. Wih, Togar hebat. Mau menurut sama Amongnya. Dari kecil harus mau dengar-dengaran sama orang tua. Dan harus berlatih rajin biar kalau sudah besar, tambah rajin. Bangga sama kalian. Mau lihat godang anak-anakku Rafathar, Dimas. Kalian hebat baru belajar langsung bisa. Biar Togar su belajar tortor sama kalian saja. Terima kasih Inang Arta dan Anggi sudah ajarin kami. Terima kasih juga untuk jamuan makannya. Enak banget. Kalau kami pulang, pasti kami kangen. Kalau rindu tinggal datang saja. Nanti Togar sudah lebih besar. Nanti Togar bisa main sama kalian. Togar harus sayang dan hormat sama orang tua. Suatu hari nanti kita pasti nari tortor sama-sama. Togar harus jadi anak yang kuat, sehat, pinter, berbakti. Pokoknya jadi kebanggaan orang tua deh. Dan kebanggaan tanah Batak Toba. Sampai ketemu lagi. Aku ada ide, Kak Dimas. Ah, ke kamar Arabi, cai kain ulos. Kak Dimas, bantuin Balala di dapur. Horas! Horas! Makanan datang. Wah, harum sekali. Mirip sama buatan Inang. Mbak Lala taruh di meja ya. Terima kasih Mbak Lala. Aa, Dimas, aku seperti pulang kampung. Bang Togar, ayo ikut manortor. Aa bilang juga apa? Kita akan nari tortor lagi sama Bang Togar seperti dulu. Kapan kau nari sama aku? Kita baru menari sekarang.